trekking masih mendominasi aja. Anjir, Alfa. Keren. Oke, selamat pagi Jawa Barat. Tuh. Perkebulan duniawi. Oh. Jadi hari ini acaranya bareng sama dua tak lah. Tusruk Jawa Barat. Kok ini ada Sudarto dari Cianjur. Nah. Oke, kita lanjut. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita ada di Sumedang. Hari ini kita mau reading sama teman-teman pecinta dua tak yang ada di Jawa Barat. Jadi ada tadi ada dari Bogor, Jakarta, Tangerang bahkan. Nah, nanti kita tujuan kita hari ini ke Jati Gede. Bendungan yang ada di Sumedang. Nah, ini tuh saudara-saudara, sedulur-sedulur pecinta dua tak Jawa Barat. Motornya aneh-aneh. Aneh-aneh banget, Bang. Kadang-kadang baru lihat juga ini, makanya ini ada apa itu? NSR, Avanjet R, Ninja. Terus Satria tuh banyak banget. Ini motor-motor aneh semua nih. Anjir, NSR banyak amat. Ini cakep nih, gue suka nih NSR-nya. Cakep banget. Nah, tujuan hari ini ke Sumedang. Ke Jati Gede. Jalurnya enak banget dan pemandangannya keren lah. Ya. Nanti kita ngebahas sambil jalan-jalan aja. Nge-review motor-motor yang ada nih. Ya. Kebingungan ini jadi miskom, miskomunikasi. Nah, ini lanjut dong. Ternyata lewat sini. Oke, kita lanjut gas. Woi, ada rekja cuy. Nah, kita gas ya. Vespa ada cuy itu. Kita lanjut. Nah, ini kita lanjut. Jam 8 lewat 15. Sebenarnya ini jalur ke arah dari Sumedang itu, ini jalur biasanya kalau lurus itu ke daerah Cirebon, Majalengka, Cirebon lewatnya sini. Dan kebenaran, aduh, ini si Jarwo settingannya lagi enak-enaknya cuy, serius. Nah, kali ini tadi gua dari Bandung ke Sumedang, gua ada posisi ada di belakang, termasuk ketinggalan. Nah, sekarang gua bisa ada di barisan terdepan. Anjir. Wow. Jadi Jati Gede ini dengar kabar konon katanya
Jati Gede ini sebenarnya desa kecamatan yang ada di daerah yang di arah daerah Sumedang. Direndam, kamu bahasa Sunda teh kakeum, kerendam. Jadi kerendam buat bangunan buat ngebantu ini apa namanya PLN. Jadi ini pembangkit tenaga listrik bendungan ini. Anjir, enggak ereking, enggak gaul cuy, gaspol. Anjir. Ereking masih mendominasi aja. Anjir, Alfa. Keren. Ada Alfa. Gua agak mundur aja biar teman-teman bisa lihat motor. Ini apa ya? Servico. Nah, itu ala-ala Thailand. Ninja. Ini gila loh. Kejar, racing keren. Gua enggak mau kebut-kebutan karena bahaya banget. Di sini adrenalin kalau udah ada yang panas-panasin udahlah. Guys, ninja lagi. Ya anjing SS mulus gitu. Anjay, anjay. Keren. Ini sih kelihatannya sih orisinil. Hanya ganti ban sama itu tuh, knalpot tuh. Stang juga dia gak dibikin S yang lama. Nah kalau yang depan tuh kan stang diganti. Ini RR ZX itu Kawasaki Ninja sama persis. Bedanya kalau ZX itu dia build up jadi Thailand, di produksinya benar-benar di Thailand, dipasarkan di Indonesia. Wah, ini Evan ZR edisi 2000 Millennium. Jadi tahun 2000 itu memang keluar produk-produk motor, terutama itu di tahun 2000 itu memang sesuai dengan julukannya. Tahun 2000 itu Millennium, makanya banyak banget motor-motor dari semua brand, Honda, Yamaha, Suzuki itu ngeluarin warna silver. Jadi pada waktu itu memang lagi keren banget. Tuh, ini Evan ZR. Ayam jago jangan diadu. Gua udah tiga kali ikut riding bareng sama anak-anak pecinta dua tak. Waktu itu ke terakhir sih ke Ciletuh. Anjir, Bandung punya tuh. Sinar sinilan, wajib cakep ya. Karesik karekingo, di gimana juga tetap keren. Biasanya cuy, ini kebut-kebutannya gila-gila. Karena memang kali ini banyak banget, jadi leader yang di depan itu. Yang di depan dia ngatur kecepatannya untuk tidak melebihi dia sambil penunjuk jalan juga. Jadi dia tuh lihat tuh dua tak semua tuh, dua tak memang keren. Hey, kenapa nih? Oh nggak apa-apa, nggak tahu, silakan gitu. Nah itu ninja. Aduh, gua jujur gua tertarik. Anjir ini keren nih. Safety can be fun. Anjir, yang penting happy cuy. Keren itu. Lu jangan ngaku anak otomotif deh kalau belum ini apa namanya, belum nyobain Vespa, belum tahu Vespa. Aduh, enggak lah. Itu Vespa itu wah legend lah, enggak lah.
keren-keren, unik dia. Nah, perjalanan dari Bandung ke Jatigede ini kalau gua sama teman-teman sih ya riding biasa hanya 4-5 motor itu memakan waktu itu 2 jam lah. Ini berhubung rame kayaknya, termasuk ini kesiangan, ini udah jam 8:30 tapi kita masih ada di Sumedang. Kacau. Kalau kata gua sih bukan ngaret. Patunggu-tunggu. Nungguin ini, nungguin itu. Ini Vespa banyak yang ikut tuh. Keren lah. Dua otak memang, aduh. Head. Ambil kecepatan, kayaknya yang di depan udah mulai ngegas. Go! Ya, macet. Padat merayap sih, bukan macet. Kayaknya anak-anak ini ya, dua tak ini baru dapil, udah kangen banget reading. Ini sebenarnya nggak di-share di media, cuma gua nggak ngerti nih, gila bayang datang banyak banget. Jauh sini nih, cuman ya jadi satu sama mobil-mobil besar. Anjir. Tahan, nggak benar, tahan. Masuk. Nice. Jaro. Kita lanjut.